Sobat Safa, selamat siang. Balik lagi bersama Fahmi di sini. Kali ini Fahmi lagi berada di salah satu rumah di kawasan Sentul Bogor, Sobat Safa. Nah, rumah ini persembahan dari Citra Land, Sobat Safa. Nah, kami, eh, saya kali ini nggak sendirian, Sobat Safa. Kali ini saya lagi bersama dengan Bapak Bahani. Halo, halo, Pak Bahani. Selamat sore, Pak Bahani. Alhamdulillah. Ini nah, kita lagi di perumahan mana, sih, Pak Bahani nih? Ini kita kebetulan di konsep perumahan kita ada di kawasan Citra Sentul Raya, Oke. yang mana konsep ini adalah salah satu konsep yang uh, new integrated. City, oh, karena okay. jadi kenapa dia bikin dibilang integratif, gitu, Pak Bani? Ya, iya, oke, okay, jadi bikin kota baru gitu. kali iya, kawasan Hami. kota baru yang hmm. sudah terintegrasi dengan semua kawasan komersial yang ada di Citra Sentul Raya, oh, begitu gitu. Pak Bani. Jadi, ya. enggak, enggak, perumahan aja ada, kawasan komersial juga Pak Bani. Nantinya betul, ya? betul sekali, Pak Bani. Okay, ya. lifestyle juga ada di sini, Pak Bani. Nanti ya, iya, 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 ya, oke, okay, oke, okay, oke, okay. okay, Pak Bani. Ini rumahnya Pak Bani, ya. Iya betul. Ini adalah salah satu konsep perumahan yang memang kita didesain uh -uh. Uh, seminimalis dan semodernis mali, uh, semodernis okay. mungkin ya. Ini Modern tipe kafa atau Pak, lebih terkenalnya tipe Volga ya. Tipe Volga ya. Iya betul. Rumah Volga, ya, Pak. Oke Pak Bani, ini rumahnya ya. konsepnya kayak apa sih Pak Bani? Ini Pak Bani coba jelasin Pak. Ini salah satu konsep yang sudah huh? uh, se Udah didesain Dengan seminimalis Dan semodernis Mungkin ya Pak Fahmi ya okay. Kebetulan kita itu Untuk konsep yang Kita uh, Range sekarang Atau yang kita Remain sekarang adalah Untuk reviewnya Yang konsep Tipe Volga ya Pak okay. Fahmi ya Oke okay, Volga dimana, ya, Ini rumah Volga ya okay. Betul betul okay. Dimana Volga. Tipe Volga ini Adalah salah satu Kawasan yang Mana diantara Sekian kawasan adalah Yang seminimalis mungkin Karena oh, konsepnya okay. Diameter depannya Kita cuman 7 meter Dan kebelakangnya Dimensinya lima uh, 15, 15, 15, ya. 15 meter ya. meter ya. Jadi okay, kurang lebih okay. kita luasannya kita sekitar 105. Oh, oke. Okay, Betul, okay, dan okay. untuk bangunannya kita 4 uh, 46, 46 ya? meter persegi, Pak Fahmi ya. Dan di samping kiri juga kita udah Uh, terkoneksi dengan mini garden. Oke, okay, ada garden juga. Yeah. Karpet bisa dua mobil, Pak Bani ya. Betul betul. Untuk okay. karpet kita dua mobil. Karpet dua mobil muat ya, Pak Bani ya. Betul. Nah, ini betul. rumahnya juga udah modern, minimalis. Sobat Safa, jadi udah keren banget nih sini, Sobat Safa. Untuk area juga bagus banget, Pak Bani ya. Areanya yeah. deket banget sama uh, sirkuit ya. Betul. Sirkuit so... sama Golf ya Pak Bani betul dong, ya. Betul sekali, Abah ya. Jadi, uh, jadi udah bagus banget ya. Uh, Luar citra, biasa. Citra ini <laughs> nih, Pak Bani ya. Oke, okay, Sobat Safa, kita langsung masuk ke uh, show your unit ya. Ayo bapak nih Mangga Pak Fahmi -pa yuk. Pak Bani, ini di depan rumahnya Pak Bani ya? Iya, betul Wah, ini sekali, udah, apa udah pakai Smart door look, Sobat Safa. Ini udah banget rumah Pak Bani ya? Yes. Udah modern, kata Pak Bani ya? Ada modern biasa. Nih. Ayo, Pak Bani, kita masuk Pak Bani. Mangga, mangga, apa mie? Okay, Monggo, silakan, Pak Bani. Waduh ini isinya wow. tinggi banget, Pak Bani. Efek ya? wow-nya udah kelihatan kan? Dari yeah. depan pas begitu kita masuk aja udah ada efek wow. Iya, yeah, udah ada efek wow-nya, yeah. Sobat Safa. Ya? kata Pak Bani. Ini living room pas masuk udah ditapakin living sama di di apa namanya Hexeling nya ya udah dia ya, betul bulaninya. ini kalau rumah ceiling ini, ini bagus banget bahan ini Iya betul Emang ini uh, rumah yang uh, didesain kenapa Excel itu plafonnya hmm. agak tinggi hmm -hmm. karena biar sirkulasi udaranya itu kita yang masuk itu uh, sehat aman hmm. nyaman dan O2-nya itu benar-benar kita bisa manfaatin untuk kesehatan kita nah, juga. Nah, itu keren healthy, banget tuh. Healthy, healthy, living. Healthy, <laughs> healthy living. Iya, yeah, Oke, okay, yeah, ini yeah. kita udah masuk living. Nah, di sebelah kiri nih ada kitchen Pak Bani ya. Oh ya, yeah, itu kalau yang ini uh, <laughs> Mi ya, kita memang di desainnya itu kita memang seminimalis mungkin, okay. se, uh, se mungkin dan se apa namanya? seminimalis mungkin dan sehemat mungkin karena kita memang Uh, volume untuk space-nya itu kita memang nggak begitu besar, tapi okay. kita bisa manfaatkan untuk okay. kitchen set atas dengan kitchen set, uh, kitchen, set uh, kitchen set bawah dengan kitchen set atas ya. Oke, okay, Yang mana masing-masing kitchen setnya itu nanti kita bisa uh, pergunakan pada saat kita misalkan sarapan pagi bersama keluarga, breakfast atau kumpul okay. bersama keluarga. Biar lebih maksimal lagi, apa mi? Oke, okay, oke, okay, okay. jadi ini uh, rumah ini memanfaatkan lahan yang uh, enggak terlalu luas. Betul, tapi ini di show unit ini dicontohkan untuk uh, apa namanya, furniture minimalis gitu ya. Betul, jadi, betul sekali ya, Pak. Lahan sempit, enggak mungkin enggak sempit sih, enggak yang enggak terlalu luas, tapi di uh, disuguhin biar enggak kelihatan sempit gitu, Bapak. Iya, betul. Ya, betul, memang di desainnya se iya. uh, minimalis mungkin, tapi bisa kita manfaatkan untuk lebih besar ya. kemanfaatannya gitu. Ini juga pinternya dikasih warna putih biar kelihatan lebih lega. Iya, nah. lebih lega, lebih cerah. Nah, dan lebih elegan ya iya, kalau lihat iya, dari ini desainnya. ini bagusnya. Ini pakai warna putih biar kelihatan lebih lega gitu, abah. Betul, nih, betul. Bapaknya, apa ya? nih? Keren juga sih yang desain abah. Iya. Karena ini. kalau warna putih ah. memang jadi kelihatannya estetikanya lebih tinggi apa hmm, mi, ya Iya, hmm, hmm. benar-benar. Nah, terus untuk warnanya juga pemilihan warnanya juga kita memang didesain itu. Supaya lebih hidup, suasananya okay, ya enggak okay, okay. sedikit temaram gitu kan? Ah, Mungkin ah, kalau saat-saat sore atau ah. uh, menjelang senja, jadi kita lebih cerah suasana okay, udaranya. Okay, okay. Ini opsional <laughs> Pak Bani ya? Iya, betul-betul oke. Okay, ini bisa nanti, sobat sofa bisa ngeplong, jadi enggak pakai kaca ya. Jadi ini uh, kitchennya ya, jadi bisa luas Pak Bani ya? Betul, jadi kamarnya cuma dua aja. Kalau ini kan tiga. Uh, uh, betul. Ya kan, ini di opsional digunakan sebagai kamar anak nih. Ya, Pak Bani ya, kamar anaknya juga. ya E enggak terlalu luas, cuman memang didesain eh hmm. uh, pakai uh, yang minimalis Pak Bani ya. Jadi betul. kelihatan agak lega gitu space Pak Bani ya. ya karena kalau untuk kamar anak uh, untuk kamar anaknya kita juga dilengkapi uh, untuk wardrobe-nya juga itu buat baju anak-anak nanti kita bisa Oh, okay. save atau kita, lemari, kita simpan Bani di Bani sini, ya? betul. Oh, saya, saya eh, itu kapasitasnya lebih banyak nih, apa mi? Iya, iya, benar, benar, benar. Iya, jadi kapasitas misalnya buat taruh baju-baju olahraga, ah, seragam, ah, ya, ah, ah, iya, iya, untuk iya. acara, baju-baju uh, traveling gitu di kan? Sini, Bani, ya, iya, betul, nempel <laughs> oke, ini oke, kita iya, memang iya, didesain iya. itu knockdown apa mi ya. Hmm. Jadi biar untuk mempermudah buka tutup oh, uh, baju okay. yang kita ambil dari dalam wardrobe-nya uh, itu. Oke okay, oke okay, oke okay. siap. Kita untuk ke... pencahayaannya juga bagus kita pahami oh, ya. Iya. Ya jendelanya iya, iya, jadi iya, kita iya. Jendelanya, jendelanya jendela hidup ya. Oke. Okay, jadi bukan ya. jendela mati. Kalau jendela mati kadang-kadang udara yang masuk sirkulasinya kurang sehat. Kalau ini okay. kebuka. Oh iya langsung buka, kita ya. piu ke depan juga luar biasa. Okay, jadi okay. untuk penyerapan udara lebih bagus. Okay. Dan untuk kesehatan juga kita lebih uh, lebih bagus juga buat tubuh kita ya. Okay, Terutama sehat. untuk anak-anak kan pencerdasan otak perlu juga tuh udara yang sehat. Betul, butuh udara yang sehat, Pak Bani ya. Betul betul, Pak Hami. Oke, okay, ini adalah kamar yang pertama. Bisa jadi uh, apa namanya bisa diperluas juga. Ini karena ini opsional sebuah sofa. Jadi ini bisa dijadikan kamar atau bisa dijadikan kayak memperluas living room so, betul Bani, ya. Betul. Karena ini ruangan anak mungkin kita didesainnya ini apa jadi warnanya warna pinky ya. Iya. Yeah. Jadi dia kalau untuk anak perempuan itu kelihatannya lebih abinya, lebih girly ya. Girly bahasa ya? kerennya ya. Iya. Iya. Oke. Bahasa ya. sekarang ya. Depan anak -anak. ini apa Pak Bani? Ya? Oh, yang ini. Uh, uh, ini. Yang ini nah, yang depan ini ada taman apa-apa Pak Bani? Oh, ini ya? ini nanti kita dipakai untuk area backyard ya. Maksudnya backyard. backyard itu adalah sisa luasan tanah dari ruangan living room dengan mm. ruangan anak, dengan ruangan kamar utama. Nah nanti yang belakang itu kita bisa jadikan sebuah tempat untuk refresh ya. Oh, nah, refresh itu ya, buat santai, gitu ya, ya <laughs> <laughs> buat santai, buat kumpul sama keluarga sambil menikmatin ah hijau-hijoynya. Okay. mini garden yang ada bunga-bunganya gitu okay, kan okay, okay. ada lampu tamannya Jadi, bisa jadiin taman ya, Pak, ya. ini sebagai... batasnya sampai mana sih Pak bahan ini Kalau untuk Jadi, batasnya kita kan? uh, iya. kalau untuk sesuai desainnya uh -huh. yang di set plan kita langsung uh -huh. sampai belakang sampai ada oh, garis sampai sini, pembatas ya? putih ya Oh oke okay. Ini masuk ke area kita ya Oke okay, itu panjangnya sini lebarnya sampai mana Pak Bani Kalau lebarnya Lebarnya Ya, kalau ya? lebarnya untuk diameter ke belakang kurang lebih sekitar 6x3,75. Ini ya? Iya, betul. Sini ya? Tengah-tengah ya? Betul, betul. Oh, ya sini nih. Jadi ini bisa di... Jadi kayak rumah tumbuh, Pak Bani ya? Betul, betul nah, sekali. Nah, jadi di dalam rumah ini ada tersedia lahan kosong. Nanti sebab sama -sama hmm. bisa gunakan untuk taman atau nanti memperluas uh, kawasan living roomnya. Iya, itu. Jadi nah. gini, Pak Ami. Jadi kenapa kita didesain hmm. luasan belakangnya itu space-nya lebih, lebih luas, hmm. lebih besar? Karena nanti kita jadikan sebagai konsep rumah tumbuh. Okay. Nanti rumah tumbuh itu kita bisa manfaatkan, misalkan untuk perluasan uh, ruang tamu hmm, atau perluasan iya. dining room juga iya, ke belakangnya. Atau mungkin kita nanti naikkan ke atas untuk oh, bikin dak lagi, bikin iya, iya, kamar iya. lagi ya. Ah, ah, kalau iya, ada saudara iya. yang ini uh, dua lantai. Iya, bukan, ya, saudara yang kita yang hadir ke sini gitu kan. Siapa tahu nanti, misalkan suatu saat apa ini punya anak ya. Nanti kalau suatu Aduh. saat punya anak Aduh. kan ruangannya. Sempit, sempit ada dua uh, untuk berluasan nanti bisa oh, kita manfaatkan bisa ya, ya okay. bisa, bisa kita manfaatkan untuk ini opsional Pak Bani opsional ya? betul uh. oke okay, nanti bisa di bayar request ya Pak Bani ya? bisa bayar request bayar okay. request by custom bisa juga uh, oke okay. bayar request by custom bisa sahabat, -sahabat. iya <tik> yeah, betul Bani oke okay. kita langsung masuk ke dalam lagi Pak Mangga oke okay, Pak Bani ini ruangan yeah. apa sih Pak Bani yang kecil ini Nah ini pak? kalau uh, untuk ini apa Mi ya ini kita oh, nanti akses ini untuk ya, Pak iya betul ini akses untuk menuju ruang mm. anak ya Oh, ini ruang anak... anak laki atau cowok oh, ya. Oh, ini yang lakinya. Yeah, Tadi betul. ceweknya pink girly kata yeah, ini yeah. ya. Iya, ini lebih boys. Boys <laughs> ini. Ini boys ini. Iya, yeah, uh, ini dilengkapi sama ini juga uh, apa oh, kita yeah. di sini kita dilengkapi sama meja belajar ya. Mm -hmm. Nah, ini uh, meja belajar itu kita bentuknya stable gitu ya. Oke. Okay. Jadi uh, jadi kelihatannya lebih apa ya? Lebih eksklusif ya uh, 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 uh. buat meja belajar dan ini juga di samping ininya juga kita ada rak-rak mm -hmm. ya mm -hmm. buat buku-buku ya. Apa, oke, misalkan, ada jendelanya juga. Jendela ya, itu buat ya. Taman bacaan gitu ya. Okay. Seperti nanti kita simpan buku di rak-rak ini kita lebih rapi sih kelihatannya uh -huh. ya. Jadi kelihatan lebih enak nih kalau buat anak-anak uh, yang ya masih Oh, ini buat lemariannya Papani ya, ya. Oh kalau di atas eh kalau cewek tadi di atas Papani ya. ya kalau yang Cuma cewek kalau di ini atas. di bawah ya. Iya. <laughs> Jadi emang gua udah benar apa namanya ini didesain memanfaatkan uh, lahan yang tidak terlalu besar pak Bani e, ya memanfaatkan ruangan ya ruang yang tidak terlalu e, besar yang seekonomis mungkin ya e. nah kelihatannya kan jadi lebih kelihatannya lebih uh, lebih, lebih lega ya lebih agak lega ya. lebih ya. Ah, ah. gitu ini ah, ah, kita ah. sampingnya juga nih apa kita dilengkapi sama wardrobe untuk mm -hmm. misalkan seragam anak gitu mm -hmm. ya baju-baju anak gitu okay. ya ini jadi di, lebih benar-benar Konsepnya oh, boys. boys banget, banget, banget ya Babani ya. benar benar basket ya Babani iya. ya. Iya. Dan nanti, mudah nanti anak-anak rata-rata biasanya betan ya Mi, apalagi tuh lihat di atasnya ada bola-bola ya. segala macam ah, gitu kan, buat main bisa basket jadi gitu kan. Bola ya. Iya, betul. <laughs> ya. Oh ini luar keren. biasa rak ininya juga nakasnya juga kita memang udah didesain seminimalis mungkin apa media ya, <laughs> biar jangkauan anak-anak itu lebih gampang ya Oke oke okay, ya. okay. siap siap Pak. Jadi Oke, kita, kita kalau ke... mau ambil apa barang-barang yang misalnya buat aktivitas sekolah, hmm. aktivitas anak-anak lebih eman, Oke. lebih aman dan lebih nyaman. Lebih aman ya, aman dan nyaman <laughs> ya. Oke okay, siap. Oke okay, kita ke depan Pak Bani ya. Mangga apa Mi silakan. Sekarang kita mas. uh, masuk untuk ke area yang uh, ruangan berikutnya ya apa Mi. Okay. Oh, Ini ada kita ada di tengah. Iya. Pas posisi di sini kita ada selasar juga apa Mi. Oh, okay. Ini selasar. Nanti akses ke depan kita bisa uh, bisa kita untuk ke area backyard. Mm -hmm. Kalau ke sebelah kiri nanti untuk ke area uh, pantry. Ah, bukan pantry oh, apa namanya? Kamar mandinya. Ya, kamar mandi, ini kamar mandinya semua ya? sofa. Betul. Nih, ini luas juga Pak Bani ya. ya. Lumayan betul. luas juga lah ya untuk kamar mandinya ya. Iya lumayan. Ini keramik ya. Jadi full keramik nih. Ada showernya, ada toilet, wastafel, dan ada cermin yang panjang. Okay. Betul betul. Ini kamar mandinya full marble, eh full, mar full keramik warna putih. Jadi selasa uh, serasa lebih uh, luas ya pak tani ya. Iya yeah, betul. Memang, kalau warna putih itu emang kayak menipu gitu yeah. loh. Iya. <laughs> jadi warna putih itu pakai warna putih agak lebih luas kayak gitu loh pak. Bani. Tapi yang lebih hebatnya lagi kalau untuk uh -huh. yang di saniternya itu kita uh -huh. uh, untuk temboknya kita pakai HT uh -huh. ya, jadi uh, oh. homogeneous style. Okay. Tapi yang corak warnanya itu warna-warna uh, mahal ya. Oh iya, yeah, ya, yeah, warna-warna yeah. mahal itu yang kelihatannya lebih eksklusif ya, lebih okay, elegan, okay. dan punya uh, punya nilai yeah. arti tersendiri ya, kalau okay. untuk di ruangan. Oke, 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 siap, siap. Anda bisa lihat sendiri tuh, dari showernya juga kita lebih artistik juga, sanitarinya juga oke okay ya. Water basketnya juga, water basketnya juga itu oke okay okay. gitu ya. Oke, okay, nah, siap. Hmm. Okay, kita langsung ke mana Pak Banding, ke sini nih? Ya, Kamar kita ya? ada ruangan... Satu lagi, apa mie, ya? Kebetulan okay. kita menuju ke ruangan yang master bedroomnya, ya. Mm -hmm. Di mana oh, master, master bedroom mie. ini adalah salah satu ruangan yang uh, bisa kita gunakan, atau kita bisa nikmati untuk keluarga yang masih. Punya anak satu atau dua itu oh cukup ya, luas, untuk ya. Warga kecil, Bapak, iya, 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 ya, kayak <laughs> Karena saya lihat, iya, ya, betul. Karena diameternya juga kita cuma tiga, dua, lima kali empat, ya. Oh saya rasa ya. cukup lah, ya. Heeh, Saya rasa cukup untuk uh, ruangan, untuk kamar tidur master bedroomnya yang bisa kita pakai untuk uh, beristirahat, oh ya, jarang. bisa nyaman. Ada juga Kenal, jendelanya, Pak Bani ya. Betul, jendelanya ada hidup, ada dua jendela hidupnya. Jendela hidup, jadi bisa dibuka, Pak Bani yang ya. Bisa, betul. Coba open close. Nah, nah, itu jendela hidup namanya, Safa Betul, luar biasa apa, nih ya. Ini nah. kita kalau kita buka seperti ini, hmm. udara benar-benar masih Higienis sekali, masih yeah. fresh banget. Apalagi, Apalagi? pas mm -hmm. pada saat pagi hari, apa ya, mi. Wah, oh, tahu sendiri kan udara sentul udara itu. Udara Bogor ya. aduh, uh. 360 derajat uh. Celcius di atas permukaan laut. Wah, uh. uh. sepoi-sepoi sore hari. Spoy -spoy. Keren banget ya. Luar biasa, apa mi? Oke, okay, uh. siap. Oke, sama Safa. Tadi kita udah lihat nih sama Pak Bani udah keliling, -keliling Pak Bani ya. Iya, makasih. Rumahnya satu ya, lantai, hex ya udah smart door lock, udah keren banget rupanya, Bani, Luar biasa, Pak. Ya. Modern dan <laughs> minimalis ya. Betul sekali, Pak nah, Pak. Ya, rumah tumbuh juga ya. Konsep Sistem rumah, tumbuh tumbuh konsep ya. Rumah tumbuh. Nah, Pak Bani. Nah, ini lokasinya nih bagus banget, gak sih, Pak Bani? Ini kalau aku sih sih bagus banget, Pak Bani. Coba Pak Bani jelasin sama Sobat Safa. Kenapa harus beli rumah ini, Pak Bani? Iya Uh, kenapa ya? Setiap konsumen itu rata-rata kalau kita mau memilih rumah itu salah satu yang menjadi alasan utama adalah lokasi, okay. lokasi dan lokasi. Okay. Nah itu kalau untuk di kawasan Citra Sentul Raya sendiri adalah salah satu kawasan yang sudah terintegrasi sama semua kawasan Apami ya, terutama untuk fasilitas kita semua di sini pastinya ya sekitar jalan area sini aja, Boulevard utamanya aja udah kita bentuk, mm -hmm. sudah kita uh, apa namanya sudah kita bentuk sedemikian rupa agar akses untuk mobilitasnya itu kita lebih aman nyaman dan tenang Oke, ya Karena bulu patung ya. lebih mudah ah, gitu ah, loh ah, ah, ah. Ini lah, er, row jalannya juga luas Pak Bani ya Luar biasa kita row jalan kita sampai 19 okay, kurang okay. lebih 19 meter okay. persegi ya okay, Kalau okay. untuk uh, row jalannya Oke okay, jadi lokasinya ini strategis banget Pak Bani ya Dekatnya Pak Bani sama mall Pak Bani dari mall ya. Iya. Kalau untuk di sini kita untuk akses accessibility dan nerbinya itu daerah terdekatnya kita untuk ke Ayon juga kita paling Ion sekitar satu kilometer. Oh dekat ya, 1 betul ya. Iya. Oke jadi nggak usah khawatir. Iya untuk ke Ayon ya, Mall apa terus Aha. ke tempat kawasan destinasi wisata juga kita oh. dekat ke daya kafe juga okay. itu kan dekat juga dekat Ayon juga. Ion. Terus untuk fasilitas kesehatan kita juga dekat rumah sakit yang ada sekitar wilayah Sentul. Oke okay, berarti betul. rumah ini emang benar-benar lokasinya wahid. Wahid, Wahid deh, deh. jadi mall dekat, rumah sakit dekat, iya fasilitas ya. untuk peribadatan juga fasilitas kita dekat juga, juga tuh, terutama untuk deket. iya untuk kawasan uh, peribadatan kita kan dekat ada Ajikra juga dekat ya, nah Azikra. terus uh, Tazkia juga Azikra. ada tuh yang punya Safi Antonio tuh uh, uh, okay. dekat juga, terus sama kawasan yang lainnya juga kita ada salah satunya kampus yang sekarang lagi ngetrend tuh okay, di ka kampus dekat ya kampus Sampurna ya Sampurna nah, betul kalau untuk tol <laughs> Pak Bani deket gak untuk tol wah wow, kalau tol apalagi begitu kita lewat akses dari Exit tol uh -huh. Sentul uh -huh. itu kita langsung uh, persis banget di bibir uh, Exit tol Sentul selatan ya. Oke. Langsung ke depannya jadi, kita. Jadi pada benar dekat Pak Bani ya. Ada dekat mall tadi ya, iya. rumah sakit, betul. ada universitas terdekat. Iya, betul ada tiga fasilitas peribadahan, ibadah, <laughs> iya ya. Terus juga dekat tol. Betul. Nah, jadi untuk Sobat Safa jangan lupa ya, tol sirkuit Sentul ya. Tol nah itu persis sentul. banget itu. Nah, <laughs> jadi bagi Sobat Safa yang minat banget sama rumah ini, itu bener-bener disaranin Pak Bani. banget rumah ini. Oh, Bapak, nih, sangat ya. recommended sekali Pak Bani. Ada konsep minimalis. Uh -uh betul Lokasinya strategis Pak Bani, ya dan jangan lupa harganya juga sangat bombastis sekali nah, Oke okay, Pak Bani ini rumahnya ya, berapa Mie. sih Pak Bani kalau untuk rumahnya kita di sini sangat ekonomis sekali ya oh, dari segi harga ya Iyi. sangat ekonomis dan pada saat hari ini uh -huh. kita ada promo yang sangat bombastis wow. sekali apa Mi ya promonya bombastis ya, ya kenapa promonya bombastis karena rumahnya juga didesain secara Minimalis. Uh, minimalis dan milenialis. Milenialis. Nah. Jadi serba is ya. Serba is ya. Nah, saya juga ada satu tambahan Pak Bani Pembayarannya sangat praktis. Wow, <laughs> luar biasa ya. Ruah harganya ekonomis, iya harga nah, ekonomis, promonya minimalis, betul, promonya lagi ada bombastis, betul, ya kan, terus kemana-mana kita praktis ya, nah, nah itu sangat luar biasa, praktis ya, pembayaran juga praktis juga, Bapak Iya, ya. dan yang jangan lupa apa mi yang belinya itu sekitar wilayah Jakarta, Jabodetabek, kalau ke sini tuh laris manis apa mi, oh, ini <laughs> Duh, keren banget, Bapak iya, iya, iya. Bani, ya. oke, ya, 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 oke, Sobat Safa, nih. Pak Bani tadi udah ngomong, harganya ekonomis terus apa namanya promonya bombastis. Nah, pasti Safa pasti, pasti kepo kan ya, yeah. kayak harganya ekonomisnya berapa sih, Pak Bani ya? Kan, nah, okay. itu gampang banget, Sobat Safa. Sobat Safa bisa langsung tanyakan ke customer service kita atau cek langsung ke website kita di safa.co.id Sobat Safa, nah, Sobat Safa, kita juga lagi ada open agent nih, Pak Bani. aku juga info juga, Pak Bani nih. Yeah, nah, jadi, kalau Pak Bani ada rekan yang mau jadi agent Safa Jakarta. Itu bisa banget Pak Bahani ya. Okay. Nanti uh, kalau mau tanya-tanya bisa langsung ke customer service kita Pak Bahani gitu. Okay, Langkalan kami izin kayak gimana. Dan Pak Bani juga kalau ada unit yang mau dijual, sewa, itu bisa Pak Bani langsung pasarkan di website kita Pak Bani, gratis wow. Pak Bani, nggak bayar Free ya, gratis Free, ya tanpa <laughs> batas, tanpa bayar Pak Bani Dari segi promosi kita dibantu ya Nah, ada uh. juga nanti ada pihak QC-nya Ya Jadi Pak Bani Apa iklan tuh? Nanti nggak langsung tayang Pak Bani. Nanti kita kisi okay. dulu, kita seleksi dulu apa yang salah, apa yang benar. Hmm. Kayak gitu Pak Bani. Jadi benar-benar lah gitu. Oh. Jadi iklan Pak Bani jadi mantap. Wis, luar biasa Pak Mini. Gitu. Membantu untuk sarana promosi digital marketingnya luar biasa. Nah, mantap, Pak Cocok, cocok, cocok. Cocok ya. Cocok. Jangan lupa, Sobat Safa, di like, comment, share, dan subscribe video kita. Biar sobat Safa nggak ketinggalan nih, kita lagi review apa dan lagi di mana, sobat Safa? Oke, okay? Safa properti close the deal.